daging bebek sama cicok. Dan untuk bahan-bahannya, ayo kita simak. Ini teman-teman bahan-bahan yang kita butuhkan untuk ngeman kaki bebek ya. Di antaranya ini ya, 4 ruas jahe ya. Ini kaki bebek ya. Kaki bebek ini belinya udah seperti ini, kita tinggal mencuci, kita cutsoi, dibuang kukunya ya, jadi bersih seperti ini. Ini hoyao, oyster sauce, ini merica bubuk ya, ini sesame oil, minyak wijen, dan ini ada tungku. Ini semalam udah kita rendam seperti ini. Nah, ini harus kita rendam biar empuk ya, enggak keras. Dan di situ ada cicok ya. Cicok saya belinya juga yang udah ready, yang udah digoreng ya. Dan bagaimana cara memasaknya? Yuk kita ikuti video berikut ini. Ya, penggorengan setelah panas, kita masukin minyak sedikit ya, teman-teman. Kita goreng ini jahe ya, teman-teman. Sampai harum ya teman-teman. Dan setelah harum kita masukkan ini ya teman-teman, kaki bebek ya. Kita tidak perlu begitu banyak untuk mengoseng ya, karena ini adalah kita eman, cuman kita tadi dibutuhkan untuk menggoreng jahenya agar baunya harum ya teman-teman. Nah, karena ini sudah ada air dari rendaman jamur ya, kita masukkan saja ya teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan yang ini juga, kita masukkan semua, kita masukkan ya. Kita tambahkan merica bubuk ya. Kita tambahkan merica bubuk sini tengah-tengah. Kita aduk ya teman-teman. Kita tambahkan minyak wijen sedikit. Ini tidak perlu mengaduk-aduk karena bukan digoreng, ini diman atau stew ya. Kita tambahkan ini huyao ya, atau oyster sauce ya teman-teman, kita tambahkan ya, sambil sekali-sekali kita mengaduknya ya. Di sini karena sudah ada air dari rendaman ini ya, jamur ya teman-teman. Jadi jangan buru-buru nambahin air ya, nanti jadinya kurang sedap ya. Dan kita memasaknya sampai kaki bebeknya benar-benar ini ya, empuk ya teman-teman. Ini tidak lama sih, 1 jam kayak gitu sudah bisa empuk ya, ini kaki bebeknya sudah bisa kita nikmati ya. Nah, sambil kita mencari tutupnya ya teman-teman sebentar ya. Nah, ini sebelum kaki bebek dan jamur atau tungkunya ini empuk ya teman-teman, ini untuk cicoknya jangan buru-buru dimasukin ya. Nah, ini cicok ya. Nah, nanti 15 menit menjelang ini mateng ya, menjelang ini kita man atau kita stew, ini nanti mateng empuk ya kaki bebeknya, baru cicoknya kita masukin ya. Ini mudah sekali ya memasak ini, bisa kita sambil mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya ya. Dan ini sudah mulai terlihat mendidih ya teman-teman. Kita tutup ya, kita rebus dengan api sedang ya teman-teman ya. Dan ikutin, jangan lupa ikutin terus video ini ya. Ya teman-teman, sudah mendidih seperti ini.
jangan lupa tambahkan sedikit gula batu ya teman-teman ya, seperti ini untuk menambah aroma sedapnya ya. Baunya udah terasa ini. Bau ini ya, bau tungku atau bau jamurnya ini enak banget ya ini ya. Ini tungku kering ya, harumnya khas sekali ini. Ya seperti ini ya. Nah, kita masih butuh waktu untuk merebusnya sampai terlihat kuah ini asat dengan alami ya. Kita masih membutuhkan waktu untuk merebus ini ya teman-teman, sampai kuahnya asat dengan merata ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ya kita masih menunggu kuahnya sampai asat merata secara alami ya. Karena ini dirasa sudah cukup empuk ya teman-teman, cicoknya kita masukkan ya teman-teman ya, kita masukkan cicoknya. Ya seperti ini, biarkan ini cicok mengempes sendirinya teman-teman. Nantinya kita tunggu sampai cicoknya lunak ya teman-teman. Nah ini sudah cukupan, ini airnya sudah menyusut, kuahnya ini ya, maksudnya kuahnya sudah menyusut secara alami. Direbusnya dengan pelan-pelan dengan api kecil ya, jadinya bagus seperti ini ya teman-teman. Nah ini cicoknya biarkan mengempis sendiri nanti ya, kita tutup. Bila dirasa kurang kuah ya, bisa ditambahkan sedikit demi sedikit airnya ya teman-teman. Oh, ini sudah. Kita tutup, kita tunggu ya. Nah teman-teman kita lihat ya, nah cicoknya udah mengempes kan, mengempes dengan sendirinya ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, ini kuahnya sudah cukup ya, sudah pas ya, tidak kurang, tidak lebih, tidak kebanyakan, tidak sedikit ya, seperti ini. Nah seperti ini kan, ini tinggal nunggu sedikit lagi cicoknya biar sedikit lunak ya. Ini sudah matang ya teman-teman, seperti ini ya. Dan apabila dirasa kurang rasa ya, bisa ditambahkan uyao atau oyster sauce ya, untuk selera asin tidaknya tergantung masing-masing ya. Ini saya coba saya. Wah. Enak sekali. Dan kalau tidak ada tungku ya teman-teman, bisa pakai tahu, belinya di pasar itu ya. Yang 5 dolaran tahu bentet itu yang sudah digoreng itu ya, bisa tahu pok juga bisa. Pakai apapun bisa, tergantung ya, tergantung selera gitu ya. Tidak pakai cicok, pakai tahu juga bisa ya. Jadi tidak harus pakai cicok, namun kebetulan kali ini aku pakainya cicok ya. Kita tunggu sebentar lagi dia akan matang ya. Ini sepertinya udah masak, benar-benar masak ya teman-teman, udah matang semua ini ya. Matikan apinya ya, lalu kita sajikan ya teman-teman ya.
melihat resep masakan ya dari YouTube Lulu Kriwol Channel, di subscribe saja ya teman-teman, agar bisa mengikuti masakan yang saya sajikan dalam setiap hari ya teman-teman, untuk belajar memasak ya. Dan jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe, share juga, untuk lebih dekat dengan channel Lulu Kriwol ya, karena masih banyak resep masakan-masakan yang lainnya yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua ya. Terima kasih. Dan demikian resep dari saya ya teman-teman semua. Ini adalah mantungku kaki bebek sama cicuk ya teman-teman ya, seperti ini. Dan jangan lupa ya subscribe untuk melihat tayangan resep-resep yang lainnya yang masih banyak yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk kita belajar bersama ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, apabila sudah subscribe, terima kasih. Mau ditunggu saran di kolom komentar, insya Allah nanti saya balas ya. Terima kasih teman-teman.